Chan, lo itu cuma jadi taruhan. Dan harga lo itu 1 juta. Jahat. Sam. Lihat, si Ayu tuh. Lo berani gak nembak dia? Nih, gope pertama. Dari gue. Gope kedua, 1 juta tuh. Gitu dong. Gue ambil ya. Watch and learn. So Inggris lo. Hai manis. Sanusi, kenapa? Kedatangan aku. Kamu lucu ya? Bisa aja. Aku kan culun, masa kamu bilang lucu sih? No. Siapa yang bilang kamu culun? Kamu itu punya cahaya kamu sendiri. Aku udah lama memperhatiin kamu loh. Masa sih? Jadi pacar aku ya? Hah? Jadi pacar kamu? Yaudah deh, aku mau. Cewek culun, siapa yang mau jalan sama lu? Ya kan aku pacar kamu, gak aja dong aku ngajak jalan. Pacar, lu itu cuma jadi taruhan. Dan harga lu itu 1 juta. Ini mah sadar diri. Punya kaca gak? Tuh kaca, muka lu kayak gitu. Ini aku coba pakai jaket begini, lagi panas. Kayak beruang kutub lu. Nih, gua kasih tahu sama lu. Mendingan lu pergi dari sini daripada malu-maluin. Sanusi itu gak cocok sama lu. Pergi lu dari sini. Sanusi, kamu jahat banget sih sama aku. Kalian juga sama, awas aja ya. Pergi lu sekarang. Cewek jelek, najis. Jahat. Jahat banget sih Sanusi. Aku kok suka sama dia. Kamu kenapa nangis? Iya, soalnya tadi aku dihina-hina sama Sanusi. Sanusi yang cowok populer itu? Iya, dia menghina aku terus. Masa katanya harga diri aku cuma 1 juta. Masa aku sakit hati ya, udah gitu tolong. Ih, kurang ajar banget. Dasar cowok so ganteng, sombong. Udah, kamu tenang aja. Nanti kalau aku ketemu dia, aku kasih dia pelajaran. Ayo kita pergi aja dari sini yuk. Jangan nangis. San. Cerita senak baru. Gini deh, si culun Ayu aja bisa lo dapetin. Gampang. Tete yang cantik? Ya kali enggak. Kira-kira lo bisa dapetin dia enggak? Gampang, tapi kan lo tahu kan. Ini dari gue nih. Kayaknya ini bisa sekalian gue pacaran sih. Si tipe gue banget. Tipe-tipe cuy, sasimo aja lo. Buat gue ya. Dapet sih harusnya. Panas ya hari ini, tapi beda saat ini begitu adem, terasa berada di ubin musola. Kenapa ya? Izinkan aku untuk menjadi lelakimu. Jadi pacar kamu? Kamu kan yang terkenal itu ya di sini ya? Ya, betul. Enggak. Sain lo! Ditolak! Gak jadi hilang gope. Duit gue balik. Asal lo tau ya, itu gak sekegantengan tau gak? Enak banget lo beli harga diri cewek taruhan sama teman-teman lo itu. Kok kamu nolak aku? Ya terus kalau gue gak mau gimana? Cewek-cewek di kampus ini itu semuanya ngejar-ngejar aku. Gak semua cewek kali suka sama lo. Sombong, cakep. Satu lagi. Nih, 1 juta buat ganti harga diri lo. Woi! Mas jangan, mas ini baju aku yang mas jangan, mas itu baju aku mas. Gak ada kamu yang event-event kalau kamu buat selingkuhan doang. Aku gak selingkuh, aku ikut event karena lomba mas. Gua gak peduli. Mas jangan, mas jangan, mas ini baju aku mas. Aku sakit mas. Gimana aku harus ikut event kalau misalnya baju aku aja udah rusak sama Mas Sanusi. Palu gada. Itu kan event aku udah nunggu lama-lama. Wah, ada calon pelanggan tuh. Hai mbak. Mbak, kok nangis sendirian sih? Ini loh mas, baju saya yang mau dipakai event rusak. Oh, mbaknya mau belanja nggak? Saya jual baju-baju nih. Emang masnya punya
baju yang sama kayak gini. Ya punya lah, nih saya kasih lihat. Tuh, mirip kan? Lo kok sama sih mas? Lagian tuh harganya juga lebih murah. Tuh, nih. Ini berapaan mas harganya? Udah murah meriah buat mbaknya, ya. Semoga cocok buat mbaknya. Iya mas, baju saya dirusak sama suami saya. Oh gitu, suaminya jahat juga ya? Yaudah, ini saya mau ya mas. Soalnya saya mau ikut event. Saya suka banget sama event itu. Udah lama saya nunggu-nunggunya. Eh! Mas Amusi! Lo ngapain ngasih baju ini ke bini gua? Oh, jangan-jangan lu nih cowok selingkuhan yang di event bini gua ya? Eh, mas! Saya tuh di sini cuma dagang doang! Udah mas! Dia bukan selingkuhan aku! Jadi kamu belain dia? Hah? Aku gak belain dia, mas! Aku tuh capek ya punya suami kayak kamu! Suka ngatur-ngatur! Apalagi ini, mas! Terus kamu mau apa? Aku mau minta cerai dari kamu! Lah! Aku udah capek sama kamu! Lah, mbak! Mbak, belum bayar! Ih! Yaudah deh, gak apa-apa gak dibayar. Mas aja yang bayar ya. Eh mas, saya tuh gak doyan sama istri mas. Tuh doyan sama mas. Ayo, ini apaan? Kenapa laporan keuangannya rugi kayak gini? Iya bu, sebenarnya kan perusahaan kita lagi banyak pengeluaran. Gak ada tuh pengeluaran. Pengeluaran apa ya? Ada bu, orang lapangan kan mintanya ke saya. Yaudah, sana balik kerja. Ya udah pergi ya bu. Kayaknya ada yang gak beres nih. Sayang. Mana dong aku, 2 juta. Tapi kan aku belum gajian, aku juga lagi gak megang uang. Alah, gak gajian. Kamu kan admin keuangan, nilap sedikit 1 juta, 2 juta juga bisa. Mau aku putusin. Jangan-jangan diputusin mas. Oh ya, suara kamu pelanin dikit ya. Gak enak kalau kedengeran sama Zeta. 2 juta, aku butuh 2 juta sekarang. Ya udah deh, nanti aku usahain ya. Gitu dong sayang. Ya udah. Aku balik dulu ya. Asik, 2 juta, maboy kita maboy. Jadi selama ini pacarnya yang meras dia. Harus dikasih pelajaran. Kayaknya harus gue pancing duit ini deh. Buat mastiin kalau emang si Ayu yang ambil. Sayang, aku udah dapat uangnya. Ah, kamu memang paling cantik, pacarku yang paling cantik. Makasih ya sayang. Oh iya, besok ya, siapin 1,5 juta. 1,5 lagi. Kayaknya jangan sekarang-sekarang ini ya. Soalnya Bu Zeta udah mulai curiga. Mau aku putusin? Yaudah deh, aku siapin. Oh iya, aku balik ke kantor dulu ya. Bu Zeta curiga. Nah gitu ya. Mas, nggak boleh parkir di sini. Mundur. Perasaan kemarin nggak ada tukang parkir. Muncul dari tanah loh. Nah, cepetan mundur. Bayar. 10 juta. Ah, sudah. Ah, 10 juta? Iya, bro, bayar 10 juta. Nah, nih, 1.000 nih. Tuh. Eh, kok 1.000? Saya minta 10 juta. Buat gantiin duit perusahaan saya udah kamu peras lewat pacar kamu. Ayo. Bu, saya minta maaf ya, Bu. Saya ngelakuin itu terpaksa karena pacar saya. Ayo, ini pacar kamu kan? Karena juga... saya minta ganti 10 juta. Gimana Bu, saya nggak punya uang Bu. Aduh, Pak Jarwo. Siap Bu. Nih, bawa orang ini ke kantor polisi. Dia nggak bisa bayar 10 juta. Baik, siap Bu. Ayo. Eh, jangan dong. Bu, tapi... sayang, tolong dong ya. Ayo. Dengar kejadian ini, kamu saya SP2. Tapi kalau sampai nanti kamu ketahuan kayak gini lagi, kamu saya pecat. Ngerti kamu? Iya Bu. Maksud saya Bu.